Seorang pengarah bahagian di Jabatan Kerajaan bersama anak perempuan dan menantunya ditahan reman selama 4 hari selepas disyaki menerima wang suapan. Ia dipercayai bagi mempercepatkan siasatan dan rayuan untuk mengurangkan kompaun ke atas pemilik bot nelayan. Perintah reman dikeluarkan oleh Majistret Syahwir Abdul Halim di Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi. Menurut sumber, ketiga-tiga suspek usia antara 32 hingga 59 tahun itu ditahan antara jam 11.50 pagi hingga 12.10 tengah hari di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya semalam ketika hadir memberi keterangan. Jelasnya, suspek dipercayai telah meminta dan menerima suapan antara RM500 sehingga RM2,000 daripada pemilik-pemilik bot nelayan tempatan yang melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985. Semua wang itu kemudian didepositkan ke dalam akaun anak perempuannya. SPRM turut menyita wang tunai dianggarkan lebih RM21,000, barangan kemas dan jam tangan mewah.